Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ini kita akan buat lab 3 secara online. So, hari ini saya akan terangkan sikit apakah yang kita perlu buat dalam lab 3 ni. Lab 3 ni, first of all, kita nak kena buat half adder. Okay, kita kena buat half adder ini dalam bentuk coding. Kemudian, bila dah siap kepada half adder, kita perlu buat full adder. Kemudian last kali kita kena buat 4-bit full adder. Alright. So apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu sekarang ni untuk buat half adder ni? Dia perlu ada, kita kena tahu dia punya circuit dulu first lah. Okay, untuk half adder macam kita sudah maklum, half adder ni dia adalah A tambah B dan diakhiri dengan sum dan carry. Okay, so itu adalah half adder lah. So dia ada A tambah B dia jadi sum dan carry. Kalau kita tengok ikut daripada segi dia punya apa nama ni, truth table dia, A tambah B sum dan carry. Maksudnya kalau kosong kosong, maksudnya kosong tambah kosong, sum dia akan kosong, carry dia akan kosong. Okay, kalau kosong dengan satu, sum akan satu, carry akan kosong. Kalau satu kosong pun sama juga, sum satu, carry kosong. Kalau satu satu, maksudnya satu tambah satu, so dia akan jadi carry akan jadi 1, sum jadi 0. Jadi dia akan jadi 1 0 lah untuk carry dan sum. Okay, so hari ni macam mana kita nak implementkan benda ni. Kita nak terjemahkan dia dalam bentuk macam ni, kita nak coding very long. Okay, first of all, buka you punya model sims. Okay, buka model sim. Then kita buat, kalau nak guna project sedia ada, awak boleh open dan open project. Kalau kata nak buat project baru, so awak boleh buat project baru. So dengan projek baru, saya namakan projek ini adalah adder project. Okey, nama dia adder. Okey, ini nama projek. Kemudian default library. So default library name ni, make sure yang sebelum-sebelum ni awak dah buat. Awak dah buat basic gate apa semua kita nak panggil daripada situ. So library dia mesti samalah, sama dengan library yang awak dah guna sebelum ni. Kalau default library tu biasanya kalau awak tak ubah apa-apa, dia akan guna works. Okey, pun boleh guna works, tapi kalau yang mana yang dah ada buat perubahan, so kena pakailah. Macam saya gunakan PGT 206-2020. So untuk nak tengok dia punya default library ni, mesti nama dia mesti kena betul. So awak boleh buka ke library and then buka ke dia punya cursor tu, so carilah awak punya library mana. So make sure nama ni kalau huruf besar, huruf besar lah, kalau huruf kecil, huruf kecil. Okey, mesti sama supaya dia save kita punya project. Apa saja v file dalam adder ni, dia akan save kat dalam library yang sama. Okey. Okey, so mungkin adder ni saya akan gunakan sikit. So saya guna project adder, saya pakai nama okey, saya bagi nama dia lab adder. Okey. Okay, so mungkin adder tu dah ada dalam dia punya tu. Jadi saya tak nak guna project adder lah. Alright, so sekarang ni add new file. Macam biasa add new file. So awak carilah very long. Okay, ini make sure dia by default dia akan duduk di VHDL. So make sure ubahkan ni kepada very long, sebab kita pakai very long. So very long, so file name apa yang kita nak guna first. So sekarang ni saya nak buat half adder, half adder 1-bit. Contoh, saya guna half adder 1-bit. Okay, so saya create half adder 1-bit. Alright. So sekarang dia keluar half adder 1-bit kat sini. So kita just double click pada sini untuk kita nak buat dia punya coding, untuk kita start nak buat coding. But before kita nak start coding dia, kita kena tahu dulu apakah yang perlu ada untuk dalam half adder ni. Alright. Jadi ini adalah block diagram yang telah saya designkan untuk kita nak guna dalam half adder. Dia sama jugalah dengan kita tengok kat sini. So ini adalah XOR dan juga sambungkan dengan AND gate. Okey, untuk tadi tu. Alright. So saya gunakan, kita akan gunakan adalah call modul. Okey, modul yang pertama saya gunakan dia, ini adalah XOR to input yang sebelum ni kita dah pernah buat. Okey, ini adalah modul yang kedua adalah AND to input. Okey. Modul, nama modul ni adalah half adder 1-bit. Saya letak kat sini . Ini untuk memudahkan awak nak lihat kalau nak check ada silap atau tak silap. Okay. So input dia saya pakai input A, input B, kemudian sum,
dan juga carry. Okey. Kemudian apa lagi? So wire dia sambung macam biasa. Okey, input A masuk sambung ke modul 1 AB lah. So sini in A, in B, sum sini ada. Okey, kalau kata kita tengok kat sini, ni ada input A, input B lah. So bila kita start nak buat coding, alright. So refer to the refer kepada awak punya ni, then awak buat start class coding lah dengan modul. Okey. Kemudian kita tengok tadi nama untuk kita punya ni adalah half adder 1 bit. So just kita ikut half adder 1 bit tadi. Adder 1 bit. Okey, kemudian list down awak punya list down awak punya kaki ataupun pin out, pin out dan pin in. Okey, untuk case saya, saya selalu guna untuk semua saya punya coding, saya suka letak input dulu baru output. Depends lah, kalau awak nak letak output dulu baru input pun boleh juga, tapi saya biasanya saya guna input dulu baru output. So saya letak input A, input B, kemudian sum dan juga carry. Okey. So ini adalah saya punya input. Hashtag, semicolon. Okey, kemudian end module, module mesti ada end module, tapi ini biasanya kat bawah sekali. So first kita kena buat declaration on the input. So kalau kat sini kita tengok input dia, kalau kita tengok kat sini pun input dia adalah dua ni lah, in A dan in B. Okay, so saya letak dia punya ni input A, comma input B. Okay, kemudian kita listdownkan dia punya output. Dalam kes ni, output dia adalah sum dan carry. Okay, so bila kita dah nampak eh. Okay, so bila dah yang ini dah siap, kemudian kita guna kaedah. Macam saya cakap tadi, saya nak guna kaedah call module. Okay, so sekarang module yang pertama, saya guna XOR to input. Alright, so apa yang kita nak guna module yang pertama ini adalah kita nak call module dia. Cara teknik kita nak guna call module dia, yang pertama kita kena call module, kita kena ingat modul yang kita nak call tadi. So modul yang kita nak call tadi tu, yang first kali ada XOR module. Okay, so XOR module, kalau awak tak ingat, awak boleh buka kat library, awak check balik ada tak XOR module. So saya guna XOR to input. Ini adalah file name yang sama juga dengan modul name dia. Okay, modul name ni kat sini. So supposed to be saya guna benda yang sama. So sepatutnya samalah. Okay, so saya akan panggil XOR to input. Okey, itu XOR to input, cara panggil dia. Kemudian nama modul tu, kalau kita tengok kat sini, saya letak dia nama modul 1. So saya letak modul 1. Alright, kemudian pin out dia punya kaki dia. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, dia XOR to input ni, dia ada 3 kaki, 2 kaki input, 1 kaki output. Okey, 2 kaki input, 1 kaki output. So input A saya sambung ke sini, sambung ke in A, yang ini sambung ke in B, yang ini sambung ke out X. Okey, yang ini sambung ke out X. So kalau kita tengok balik, okey, kita buka balik XOR ni. Oh, sorry. Tadi saya dah simulate pula XOR. Okey, kita pergi kat sini. Okey, kita check balik. So okey, so kalau kita tengok XOR ini, bukan saya nak, kita tak nak, cuma just kita nak tengok saja dia punya tu. So XOR ni, so dia ada in A, in B, out X. So itu kedudukan dia. So sini mestilah kedudukan yang pertama, in A connect ke mana. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kat sini, in A saya akan connect ke input A. So saya akan letak input A, okey, comma, lepas tu input B,
comma. Lepas tu output dia akan sambungkan ke, output dia akan disambungkan ke sum. Alright. So saya akan sambungkan ke sum. Okey, kemudian untuk yang kedua begitu juga yang kita perlu gunakan untuk yang kedua. Yang kedua kalau kita tengok kat sini, yang kedua ini adalah modul yang kedua ini adalah end to input. Okey, sama juga dia sambung kepada kaki A, kaki B dan kaki carry. Okey. So mula-mula first kali kita panggil end to input tadi. Jadi kalau tak pasti nama dia apa, boleh boleh refer balik dekat awak punya library and then tengok. So nama saya adalah end to input. Okey, nama modul ni saya panggil nama modul modul 2, nama dia. Okey, komponen dalam tu, dalam tu berdasarkan kepada apa yang telah saya rangkakan kat sini. So this is a modul 1, this is a modul 2. Okey, apa yang saya rangkakan kat sini. So kita masukkan kat situ. Kemudian sama juga input A, comma input B. Okey, keluar dia kepada carry. Okey, kaki dia keluar kepada carry. Okey, itu saja. Okey, kaki dia keluar kepada carry, kini keluar sum. Alright. So itu saja. Kemudian apa lagi, kita save dan kita pun compile. Okey, apabila compile tak ada masalah, maksudnya kat sini tak ada fail lah. Kalau katakan ada problem, contohnya kalau ada problem kat sini, saya lupa letakkan semicolon ke contohnya, ya. Saya save, kemudian saya recompile balik semula. Okey, dia akan keluar kat sini. Compile of half header ada fail, satu error. Okey, jadi kita buka compile of half header tu, dia akan bagi dia punya error dia dekat mana. So kalau macam case ni, dia akan bagi dekat line 8. Ni ada end modul syntax error. Dia cakap syntax error, maksudnya dia tak boleh baca modul end modul ni sebab dia baca terus. Okey, maksudnya dari sini dia sampai kat sini dia okey, bila habis dia dapat terima satu apa nama ni semicolon, so dia dah tahu tu adalah next instruction. So kalau kat sini dia dah dapat ni satu instruction, lepas tu sambung dengan end modul. Jadi dia tak dapat tahu apa benda modul tu. Okey, mungkin ada expected. Kalau kat sini dia sini sama ada dia lupa or ataupun lupa comma ataupun semicolon. Jadi awak dah boleh agaklah. So dekat line 8 line end modul, so awak cari kat sini lah kat mana. So yang tadi ni memang lah situlah. So itu macam mana cara kita nak troubleshooting ataupun debugging. Okay, then save balik yang tadi tu, recompile. Okay, bila dah settle yang ni, dah settle yang semua ni, so sekarang ni kita nak kena buat apa nama ni, test bench dia. Okay, macam biasa kalau bila kita nak buat test bench, okay, once bila you dah, once bila kita dah dia dah status dia dah okay, semua dah cantik, apa nama ni, dah successful, kita boleh tengok kat library dan kita boleh check dia punya modul. So modul sekarang ni kita pakai half adder, so dia dah ada dekat sini half adder 1 bit. So samalah half adder 1 bit modul yang kita guna. So dia dah appear dekat library kita sebagai kita punya modul. Okay, next bila kita nak buat tu, kita nak test baru. So kita buat modul, kita nak buat test bench dia. Okay, Verilog. So sekarang ni saya namakan half adder underscore test bench. Okay, ni saya nak buat test bench. Sama juga add file dia mesti type, dia mesti Verilog. Okay, dia mesti Verilog, tak boleh VHDL. Itu jangan lupa. Okay, kemudian bila kita start nak buat coding, so awak boleh tengok kat sini. Okay, ni yang telah saya rangkakan tadilah, saya dah buat macam ni. Okay, dia punya schematic diagram dia ataupun dia punya block diagram dia boleh kita tengok. So this is kita boleh nampak ini adalah half adder 1 bit test bench. Okay, ini adalah nama modul dia. Okay, modul yang kita nak test modul dia adalah half adder 1 bit. Okay, itu dia. Ya, dan ini kita gunakan dua register. Untuk kita, register ni adalah pemboleh ubah, kita boleh masukkan dalam register tu sama ada 0 ataupun 1, and then kita wirekan kepada out sum dan out carry untuk kita nak tap kat wire dia dekat mana dia nak tengok dia punya output. Okay, so sekarang modul tadi nama half adder 1 bit. Okay, half adder ke half adder test bench dah. Okay, modul dia saya nama half adder. Depends lah. Kalau kat sini saya buat half adder
underscore test bench. Okey, saya buat half adder underscore, tapi dekat bawah tadi saya tulis half adder. Kalau kat sini saya tulis half adder 1 week test bench. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi half adder underscore, awak boleh tulis lah apa nama kalau kita nak ikut situ, 1 bit underscore test bench. Ok, so ini adalah nama modul dia, half adder 1 bit test bench. Ok, kemudian ada kaki tak? Dalam ni ada list of dia punya pin, pin out, pin out ataupun pin in, input dan output dia. So kalau kita tengok balik kepada drawing ni, dia tak ada, dia tak ada output, dia tak ada input, dia tak ada output. Semuanya berada di sekitar dalam modul ni sahaja. Jadi bila tak ada output, tak ada input, so dalam ni kosong lah, biarkan dia kosong. Okay, biarkan dia kosong, kemudian semicolon. Kemudian kita kena end modul. Okay, kemudian lepas pada ni kita nak kena tengok dia punya apa nama ni, register. Kita kena declare register. So sekarang ni kalau awak tengok dekat sini, saya gunakan namanya adalah register A dan register B. So ini adalah register. So saya jumpa register A, comma register B. Ada dua register. Kemudian kita pakai wire. Alright, wire tu saya sambungkan. Saya gunakan wire, saya point on daripada out sum dan out carry. So wire tu saya namakan out sum dan out carry. Okey. Habis dah kita buat out sum dan out carry, kemudian baru kita start, kita nak masuk value dalam, kita nak masuk input dia apa. Okey, so register sekarang ni kita nak guna, kalau bila kita nak guna register, kita kena pakai initial. Initial value untuk register begin. Begin dia ending dengan end. Okey, ni adalah pair dia, begin dan end. Okey, kemudian dalam ni kita nak masuk register. So sekarang ni saya nak masuk register ni secara direct dahulu. Okey, saya tak mau guna for, saya tak mau guna apa. Untuk ni dalam case ni dia sikit saja register dia nak masuk kan. Value dia hanya masuk 00 01 10 11. So saya pakai direct dulu. So bila saya pakai direct, saya letakkan register A, contoh register A sama dengan 0 semicolon. Okey. Register B sama dengan 0 juga semicolon. Okey. Kemudian saya pakai hashtag 10. 10 ni, 10 pico ni, hashtag ni adalah untuk delay dia. Okey, jadi dia akan run register A, dia register A ni akan hold register A dan register B ni akan hold nilai 0 ni selama 10 pico second. Selepas 10 pico second, okey, selepas 10 pico second pula, saya tukar pula register B ni kepada 1. Okey, selepas 10 pico second lagi, saya tukar lagi register A pula 1, register B 0. Okey, last kali, untuk yang last kali saya tukarkan dia kepada 2-2, jadi 1. Yang ini pun jadi 1. Okey, boleh nampak eh. So ini maksud dia, kita tengah buat dia punya waveform dia. Okey, ataupun kita pernah kita tengah buat dia punya input dia macam mana. Okey, start dengan A0, B0, A0, B1, A1, A sama dengan 1, B sama dengan 0, 1 dan 0. Berselang masa 10 picosecond. Ini masuk 10 picosecond. Kalau awak ubah ini kepada 15, so 15 picosecond lah dia hold that value. Alright. Okey, selepas habis yang itu, kemudian kita ni, ini baru input dia. Jadi sekarang ni kita nak linkkan dia dengan modul yang kita dah buat tadi ni. Okey. So sekarang ni kita nak linkkan dia dengan modul yang kita dah buat. So modul yang kita nak buat ni sekarang ni adalah test modul half adder 1 bit ini. So kita nak linkkan dengan modul ni. So bagaimana kita nak linkkan dengan modul ni? Kita ingat balik modul ni nama apa? So kita tengok kat sini half adder 1 bit. So kita panggil half adder 1 bit balik. Adder 1 bit. Okey, itu adalah nama dia, half adder 1 bit. Kemudian kat sini nama untuk dalam, kita bagi nama dia satu untuk kita nak test. Nama dia saya panggil nama test modul. Okey. Test modul ni nama dia. So saya letak nama test modul. Okey, lepas tu start masuk pin dia. Okey, untuk test modul ni kalau awak tengok kat sini,
register A akan sambung kepada in A, register B akan sambung kepada input B, sum akan sambung kepada out sum, kemudian carry akan sambung ke out carry. So register A sambung dengan in A. Okey, kalau kita tengok dekat dalam half adder ni, half adder yang kita buat tadi ni, okey, dia sambungan dia adalah input A, input B, sum dan carry. So untuk first yang ini, untuk first yang ini adalah input A. Input A tadi kita sambung kepada register A. Kemudian kita sambung kepada register B. Okey. Kemudian yang sum tadi tu, okey, kalau kita tengok kat sini sum dengan carry kan. So kalau di sini kita tengok, kita dah letak sum dia, kita sambung kepada out sum, carry kita sambung ke out carry. So kita tengok out sum dan out carry. So ini adalah wire. Kita sambung semua tu. Jangan lupa semicolon. Kemudian habislah. Okey, kemudian kita save. Okey, go to the project, save and then kita pun compile. Compile for it. Okey. Alright, so saya buang dulu sikit ni. Saya balik, saya semula. Kemudian compile balik semula. Compile selected. Saya dah selesai tadi. Okay, so we dah compile, dia keluar lah. Test branch half header, test branch tadi. Okey. So bila dah siap half header test branch ni, yang kita nak run sekarang ni untuk kita nak tengok dia punya hasil adalah dia, yang kita nak tengok hasil dia adalah di test branch. Kita kena run, kita kena simulate the test branch. Okey, cara kita nak simulate kita boleh guna kat sini, then kita boleh pergi ke start simulation dan kita buat, ataupun cara yang paling mudah sekali awak cari balik dekat dalam library awak. Okey, half header test branch, double click je kat situ. Okay, so cari objek. So kalau tak ada objek, tadi dia hilang sekejap objek ni. Okay, pergi kat ni, tengok view. So klik objek. Okay, objek ada kat sini. So ambil register A, register B, outsum ni semua ni. Okay, right click. Klik select semua ni. Right click, kemudian add wave. So dia akan berada dekat sini lah, add wave dia. Okay, kemudian pergi ke add wave ni. Tadi kita dah buat, kita nak run dia sebanyak 00 10 picosecond, 01 10 picosecond, 10 10 picosecond, 11 10 picosecond. So total up yang kita nak run untuk log complete cycle dia adalah 40 picosecond. So awak boleh ubah kat sini. Okey, by default dia letak 100 kot, tak silap saya. Okey, ni dah saya dah test tadi, so saya ubahkan dia kepada 40 picosecond. Okey, 40 picosecond, kemudian just click run. Alright. So bila klik run dia naiklah, keluarlah apa nama dia punya result kat sini. Tapi ini terlalu kecil, awak boleh guna di sini, awak boleh guna yang kat sini. So dia boleh zoom in, zoom out ataupun zoom full. Zoom full. So saya letak zoom full. So kat sini kita tengok, kita check balik kita punya half adder tadi macam mana. So first kita tengok sini 00, so output dia 0. 01 dia punya okey. Kalau kita tengok sini, tarik sikit. Tak nampak dia punya tu eh. Okey, sum dia 1, carry dia 0. So yang ni pun sum dia 1, carry dia 0. Last kali baru 1 tambah 1, so dia akan jadi 10. So ini dah complete lah. So bila dah set ini, so jadilah awak punya apa nama ni, half header. Okay, and balik simulation. Kalau awak nak tengok balik simulation semua, okay. So sekarang ni yang tadi tu half header dah pun boleh digunakan, half header 1 bit awak dah boleh gunakan. Okay, setakat ini dulu untuk half header. Nanti next kita akan buat full adder dan full adder 4B. Assalamualaikum.